Ya guys, jadi saya udah di Singapura. Saya tadi nyoba XL Pass, ternyata XL Pass sempat nggak jalan. Setelah saya baca ternyata minimal saldo yang minimal pulsa di kartu XL kita 50.000 satu. Kemudian saya coba isi ulang pulsa dan saya restart HP-nya, ternyata bisa menggunakan jaringan StarHub di Singapura. Nah, ini posisi saya sudah di Singapura. Jadi sekarang saya sudah memasuki area roaming dari operator seluler. Ini saya dapat sinyal R di atas sana, 3G R, artinya huruf R di sana yang artinya roaming. Saya sudah terhubung sama StarHub dan Singtel di sini karena dual on ya, HP Cina biasa. Nah, dual on. Nah, terus untuk mengaktifkan paket datanya, karena di sini saya dari Indonesia pakai XL. Jadi menggunakan fitur XL Pass tadi. Kebetulan tadi sempat nggak bisa, ternyata belum ini ada minimalnya, ternyata minimal bisa menggunakan roaming ada pulsa sisa di XL kita tuh 50.000. Dan kita restart. Nah, ini untuk mengaktifkannya di call setting, general setting di more. Cari seluruh network, pastikan data roaming sudah tercentang. Nah, ini data roaming ini sudah tercentang. Maka kita sudah bisa menikmati internetnya. Itu. Coba kita tes, kita matiin. Nah, mobile datanya on. Nah, itu 3G sudah tersambung karena kebetulan di hotel ini rada kedap sinyal, jadi sinyalnya baik StarHub maupun Singtel di sini itu tertutupi. 3GR sama 2GR roaming, 3G-nya nyala jalan karena data roamingnya sudah centang. Nah, itu saja dari saya. Thanks for watching.